Mohon perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat udara Batik Air dengan nomor penerbangan ID7013 tujuan Kuala Namu dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 8. Terima kasih. Sahabat, apa kabar kalian hari ini? Selamat bertemu kembali bersama Karedok Lenca Channel yang senantiasa menayangkan video-video menarik seputar jurnal, wisata, info jalan raya, kisah misteri dan dongeng legenda. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan jika dirasa tayangannya bermanfaat, karena indahnya berbagi lebih indah daripada menggibah. Selamat menonton. Kalau kita naik mobil atau motor, ada rambu-rambu untuk mengatur lalu lintas, seperti lampu lalu lintas agar tidak terjadi tabrakan. Lalu bagaimana dengan lalu lintas udara, aturan penerbangan internasional? Ya, setiap hari ribuan pesawat terbang di langit, bisa jadi ada lebih dari 100 pesawat yang terbang setiap jamnya. Pesawat-pesawat itu bukan hanya dari satu negara saja, tapi dari berbagai negara. Supaya tidak terjadi tabrakan antar pesawat, dibuatlah aturan penerbangan internasional. Aturan ini harus dimengerti dan ditaati oleh kru pesawat maupun para pekerja di pengontrol lalu lintas udara di bandara. Aturan penerbangan internasional ini di dalamnya terdapat aturan tentang koridor penerbangan. Pesawat yang sedang mengudara harus berjalan di jalur atau koridor penerbangan yang sudah ditentukan. Koridor itu lebarnya 9 mil atau sekitar 14,5 km. Sedangkan jarak antara satu pesawat ke pesawat yang di atasnya atau yang di bawahnya itu harus 1000 sampai 2000 kaki atau sekitar 300 sampai 600 meter. Oh iya, satuan jarak yang digunakan adalah mil dan kaki, karena pada umumnya negara-negara menggunakan satuan negara itu. Bukan hanya kendaraan di jalan protokol di Jakarta saja yang memberlakukan sistem ganjil genap, akan tetapi pesawat juga ada loh, tapi bukan nomor ganjil dan genap plat mobil ya. Hahaha. Pada aturan penerbangan, jika pesawat lepas landas dari arah kompas 0 hingga 179 derajat, pesawat itu harus terbang pada ketinggian yang kenaikannya mengikuti bilangan ganjil ribuan kaki. Misalnya ketinggian 3000 kaki, 5000 kaki, 7000 kaki.
di udara. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat seberapa padat lalu lintas di udara. Ini adalah sebuah situs flightradar24.com di mana situs ini akan memberikan gambaran secara nyata, secara real dan juga langsung tentang situasi penerbangan tidak hanya di tanah air tapi juga di dunia. Kita mulai dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Bandara ini merupakan bandara yang terpadat di Indonesia. Dapat Anda saksikan. Ini adalah Bandara Soekarno-Hatta dan sejumlah penerbangan saat ini sudah menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk mendarat. Dapat kita saksikan pesawat-pesawat lain saat ini sedang mengantri. Dan kita akan melihat bersama bagaimana padatnya lalu lintas penerbangan di dunia. Namun demikian pemirsa, pengamat aviasi menyatakan bahwa penerbangan masih menjadi transportasi paling aman hingga saat ini. Sedangkan pesawat yang lepas landas dari arah kompas 180 hingga 359 derajat harus terbang pada ketinggian dengan bilangan ribuan genap, seperti 2.000 kaki, 4.000 kaki, 6.000 kaki. Kalau semua pesawat mengikuti aturan ini, maka jarak pesawat ke pesawat yang ada di bawahnya atau di atasnya akan terpaut 1.000 kaki. Dalam sebuah operasi penerbangan, yang terlihat oleh penumpang mungkin hanya pilot dan awak kabin yang bertugas pada penerbangan tersebut. Namun, banyak yang belum mengetahui bahwa di balik suksesnya suatu penerbangan terdapat peran petugas lain yang terlibat langsung dalam semua aspek operasional penerbangan, terutama dalam hal keselamatan penerbangan, salah satunya adalah Flight Operations Officer, FOO. Lalu lintas udara merupakan suatu bentuk pergerakan dari pesawat terbang di dalam ruang udara. Jaringan lalu lintas udara secara umum merupakan kumpulan dari rute-rute penerbangan umum yang merangkum beberapa rute penerbangan berjadwal tetap. Penetapan jaringan lalu lintas udara ini penting untuk menetapkan beban bagi bandar udara dan jalur penerbangan udara dalam membagi ruang udara bagi penerbangan. Jaringan lalu lintas udara dalam negeri terdiri dari rute-rute penerbangan domestik yang dilayani oleh perusahaan penerbangan dalam negeri.
sahabat, sedangkan jaringan lalu lintas penerbangan internasional terdiri dari rute-rute penerbangan antar negara yang dilayani oleh beberapa maskapai penerbangan. Arus lalu lintas udara memiliki karakteristik tersendiri di mana batasan ruang pergerakan yang tiga dimensi dengan batas jalur yang maya, mengharuskan adanya pengontrolan arus lalu lintas udara yang menggunakan sistem teknologi komunikasi dan penginderan radar yang ekstensif. Dalam sistem operasinya, pengendalian lalu lintas udara memiliki dua konsep dasar, yaitu keselamatan dan efisiensi. Sahabat, tahukah Anda, menurut laman situs tribunjogja.com Yogyakarta, pemerintah sudah mengeluarkan larangan terbang baik rute domestik maupun luar negeri bagi seluruh maskapai komersial mulai tanggal 24 April hingga tanggal 1 Juni tahun 2020. Soal larangan penerbangan itu terdapat pengecualian beberapa sarana transportasi. Pengecualian diberikan untuk pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia dan tamu atau wakil kenegaraan dan perwakilan organisasi internasional, kata Novi Rianto, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, saat telekonferensi Kamis, tanggal 23 April tahun 2020 lalu, juga untuk operasional penerbangan khusus repatriasi. Repatriasi flight, pemulangan WNI maupun WNA. General Manager Airnav Cabang Padang Wisnu Hadi Prabowo di Padang Pariaman Selasa 4 Juni menyampaikan, semenjak memasuki masa mudik lebaran, pihaknya memastikan semua personel yang bertugas di Tower Air Traffic Controller bekerja dalam kondisi prima. Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan kalibrasi peralatan navigasi dan VOR hingga ILS dan hasilnya layak untuk dioperasikan. Ia juga menyebutkan dalam bertugas selalu mengingatkan kepada petugas ATC untuk mematuhi prosedur operasional standar dalam bertugas. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan kalibrasi peralatan kita, peralatan navigasi, VOR dan juga ILS yang merupakan alat bantu pendaratan. Dan hasil dari kalibrasi tersebut hasilnya bagus, layak untuk dioperasikan, sehingga mudah-mudahan pada saat nanti pelaksanaan angkutan lebaran ini tidak ada kendala. Dan juga terkait SOP dan prosedur, kita juga selalu mengingatkan kepada teman-teman semua untuk mentaati peraturan ataupun SOP yang telah ditetapkan. Saya juga minta bantuan dari para manajer untuk mengawasi, memastikan teman-teman bekerja sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan tersebut. Selama musim mudik tahun ini, Airnav Padang menurunkan 18 petugas ATC yang bekerja dalam 3 sesi memberikan pelayanan untuk lepas landas dan mendarat. Sejumlah 12 orang tim teknik juga dipersiapkan guna memastikan kondisi peralatan siap sedia. Jika terjadi keadaan darurat, petugas ATC dituntut memprioritaskan keselamatan sembari tetap memberikan pelayanan kepada pilot. Dari Kabupaten kemudian operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat, operasional angkutan kargo, kargo penting dan esensial, juga untuk pesawat konfigurasi penumpang dapat digunakan untuk mengangkut kargo di dalam kabin penumpang, passenger cabin compartment, khusus untuk pengangkutan kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi serta pangan, kata Novi. Sahabat, itulah seputar tayangan Karedok Lenca kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan jika dirasa tayangannya bermanfaat, karena indahnya berbagi, lebih indah daripada menggibah. Sampai ketemu lagi di tayangan menarik lainnya. Dadah sahabat.